Ujungnya bunda ketulayan, masalah mana kayak pun. Bunda ketua ayam yang itu Ah iya, gosong. ujungnya bunda ketua ayam. Orang anak-anak nih di dalam sing am didik misalnya di dalam sing kayak baca nak sing Nabi Adam. Iya. Ayam Ya dingin. ayam dingin. Sanjo. Nabi Daud dia beda bisa ngomongkan satuan, berarti kan satuan dingin. Lamon, kita mau tak mau sih kusco oleh pun kita kenapa dingin? Untuk dingin dia kan berpengaruh seluruh alam, gitu pak. Kode kita apa kan ya? Ah, seluruh pernah. Alam apa dingin sih pak nak? Apa kan ya? Pertama sendiri kita kan. Iya, sebelum masih kosong, us awung awung. Ya pun. Apa kan? Oh, dudung kode kit. Nah, kita orang kelingan. Apa ya? Ya lagi mikir ya pada sih pak. Wis berbentuk. Durung ayo. Apa kan ya? Sebenarnya anak-anak kita makari gini, Mak. Kita makari kalau kita 10 susu. Rido, tolong mic ya. Pak Faru Roji. Paru-paru. Boleh juga ada buang bakar. Bukan kalau si Dama. Si Dama udah paru. Paru, mic paru. Suaranya bocor, sayang. Bentar dulu, bentar. Aduh. Lagi ngaji kayak gitu. Faru Roji. Bentar dulu. Aduh, mana lagi nih? Aduh, mana ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman nggak suara saya? Bocor nggak? Berisik nggak? Aman Pak. Aman, Pak. Ya. Bocor. Aman. Mohon maaf ini mengganggu hari liburnya teman-teman. Ah, enggak Pak, aman. Pak gabut juga, Pak. Ini kan libur panjang hari ini. Enggak ada kata gabut saya, Pak. Sibuk terus ya. Ya, kita masih punya utang dua pertemuan dan harusnya hari ini masuk kan libur ya. Kemudian kita ada satu kali pertemuan lagi di minggu besok. Kedepannya lagi kita sudah UTS teman-teman ya, sesuai dengan kalender akademik. Jadi mohon maaf, sekali lagi kita harus online ya, karena kalau ganti hari juga kayaknya nggak bisa gitu ya, bisanya di hari Jumat. Kita absen terlebih dahulu teman-teman. Hadir Pak. Ya. Oh ya. Kak Nur Fauzan. Hadir Pak. Ya. Adik Hayun. Hadir Pak. Dan Azka Ramdhani. Kak belum ya. Ahmad Wildan Syururi. Hadir Pak, hadir. Anugrah Vidi Firnanda. Hadir Pak. Arik Pati Albari. Izin Pak Arik. Izin. Kemudian Aspine. Hadir Pak. Azam Makarim. Karim hadir Pak. Sini. Hadir. Cahyo Senopati. Cahyo. Ini ada deh. Hadir Pak. Denny Hermawan. Hadir Pak. Dimas Ismawan. Hadir Pak. Pasti. Dimas Ramadan. Hadir Pak. Fadilah Suharyat. Fadilah belum. Oke, Fajar Akbar Saputra. Fajar Akbar Saputra. Belum. Fatia Nurul Ilmi. Fatia juga belum. Fauzan Syamil. Hadir Pak. Firmansyah Al-Bukhairi. Khori. Firmansyah. Belum. Muhammad Ulil Amri. Belum ya. Muhammad Faruroji. Hadir Pak. Muhammad Kausar Putra. Hadir Pak. Muhammad Ridwan Nur Fauzan. Hadir Pak. Muhammad Syahid Azhar. Muhammad Syahid. Rian Dani Budianto. Rian Dani. Belum. Salsa Safia. Hadir Pak. Fatia kemana Salsa? Kurang Salsa. Tahu Pak. Kurang tahu. Coba tolong di itu ya. Nah itu ada Fatia. Oke, Fatia, mic-nya error kali ya. Samsul Mu'arif.
Hadir, Pak. Si Valentino. Hadir, Pak. Si Pino Aditya. Hadir, Pak. Yeroham Aliada. Hadir, Pak. Ada yang belum disebut? Yang belum dipanggil? Udah ya, berarti udah semua ya, bisa langsung. Ini ada 20 ya. Oke, sekarang ya, mohon maaf teman-teman. Kalau di rumah begini ya, anak kita ngeribetin. Saya off kamera mungkin karena hemat kekuatan juga ya. Kemarin kita pertemuan 4 sudah di materi pra-processing ya. Sekarang kita coba di pertemuan kelima ini mengenai klasifikasi teman-teman. Kemudian nanti kita akan coba praktek, jadi disiapkan Google Colab-nya atau Anaconda-nya gitu ya. Nah, kita akan praktek tentang klasifikasi. Kemudian nanti kayak ini sudah selesai, kita akan ke crawling ya. Gimana caranya? Mungkin ada yang pernah ikut di hari Selasa ya. Saya lupa namanya tuh. Dia ikut di kelas karyawan gitu. Mungkin sudah tahu. Dan pertemuan selanjutnya itu di materi selanjutnya di pertemuan ke-6 itu akan kita bahas mengenai clustering. Kita rencananya kita akan dua materi, okay. Klasifikasi dengan clustering. Oke, kita coba bahas tentang classification. Ada yang tahu teman-teman tentang klasifikasi? Pernah disinggung kalau nggak salah? Pernah disinggung waktu sekilas sih, sekilas itu di pertemuan. Oh ya, jadi classification di sini gitu ya, sesuai dengan namanya gitu, klasifikasi kelas ya, jadi klasifikasi gitu ya, data gitu ya di dalam pembelajaran mesin. Jadi kalau teorinya gitu ya, nah ini di sini secara matematis gitu, classification adalah tugas mendekati fungsi pemetaan
dari variabel input x, kita sebut x gitu ya, ke variabel output. Jadi nanti dataset kita itu ada x dan y. Variabel input gitu ya, x, kemudian ada variabel output. Di sini targetnya kita itu output. Jadi klasifikasinya itu nanti di outputnya apa gitu. Contohnya, misalnya klasifikasi tentang belanja. Apakah dari dataset itu ya, apakah nanti data yang akan diujikan itu dia akan belanja gitu ya dengan variabel input ya, variabel input x-nya. Misalnya umurnya 20, gajinya misalnya $200 gitu. Seperti itu. Nanti kita akan praktekkan ya. Jadi klasifikasi di sini penuhnya diklasifikasikan gitu ya. Dikelaskan, bisa juga mengkelaskan. Jadi misalnya kalau kalau saya dulu pernah di text mining itu klasifikasi pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat ini akan masuk ke dalam organisasi apa? Gitu ya. Misalnya ada laporan mengenai lampu PJU mati. Nah, itu akan masuk ke organisasi apa? Gitu. Jadi variabel inputnya ini misalnya lampu PJU mati gitu ya. Variabel input tuh. Nah, Y-nya outputnya itu dia akan ke organisasi apa? Misalnya organisasi Dinas Pekerjaan Umum. Dulu analisis saya gitu, penelitian saya gitu itu mengenai praktik masyarakat jadi warga Tangsel itu memang sudah melek teknologi dan juga sudah berani berani menyampaikan aspirasi. Jadi sebagai apa namanya pemerintah gitu ya, aparatur, nah itu harus menindaklanjuti itu. Nah itu klasifikasi. Ada yang bisa memberikan contoh selain itu? Ada nggak teman-teman? Masuk nggak nih? Ayo. Kira-kira masuk nggak? Teman-teman, karena tadi ada yang tidak bisa hadir katanya tidak mudeng gitu kalau online. Nah, jadi saya tawarkan untuk diskusi kita teman. Jadi jangan sampai asal hadir ya, jangan sampai asal hadir nanti tidak ada yang terserap. Mas Samsul bisa memberikan contoh lagi tentang fasilitasi. Atau yang lain, Mas Samsul? Pak. Ya. Enggak, Pak. Enggak apa nih. Ya, siap. Mas Dimas ya. Saya mau nanya nih, Pak, apa? Classification itu mungkin kayak deep learning gitu nggak sih? Deep learning? Iya, apa beda, Pak? Apa deep learning? Apa classification kayak deep learning gitu ya, Pak? Kayak dia menganalisis apa berdasarkan kelas-kelas tertentu gitu, Pak?
tadi deep learning ya ngomongnya, deep learning bukan? Iya Pak, iya. Ya. Klasifikasi itu mirip kayak gitu ya Pak, apa bukan? Ya, bisa jadi ya, bisa. Jadi jadi dia tuh ada kelas ya, ada targetnya. Outputnya itu kelasnya, kelasnya dia masuk kemana. Gitu ya. Jadi kalau misalnya yang mudahnya apa ya? Pinjaman lah, pinjaman bank lah ya. Misalnya dia umur 20 gitu ya. Terus gajinya 500.000 gitu ya. Umur umur 20 ya. Gaji 500.000 gitu ya. Nah, apakah dia akan diberikan pinjaman gitu. Nah, itu tergantung pada dataset juga ya. Tapi intinya seperti itu. Jadi bisa ambil dari apa namanya tadi ya, variabel tadi, umur dan gaji. Nanti diklasifikasi bahwa dia itu layak gitu dikasih pinjaman. Gitu. Nanti kita kita lihat aja nanti pas praktek atau pas lihat dataset. Ya, nanti pas lihat dataset mungkin ngeh. Oke, Pak. Tuh. Jadi Mas Dimas pernah belajar deep learning? Belum sih Pak, masih kayak fundamental ini apa NLP Pak? Baca. Oh, natural. Iya, masih dasar-dasar banget Pak. Iya, iya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Jadi memang banyak ya, banyak banget lah pokoknya tentang klasifikasi, terus ada prediksi ya, ada clustering ya. Nah, makanya nanti kita coba bedah satu-satu ya. Oke, Pak. Oke. Kemudian di sini ada tipe learn dalam classification ya. Di sini ada lazy learner ya, atau konsepnya adalah membuat model klasifikasi dengan menunggu data pengujian muncul setelah menyimpan data pelatihan dan dilakukan setelah mendapat data pengujian. Ya, jadi kalau yang lazy ini ya, dia menunggu dulu data pengujiannya muncul nih. Ya, dari data pelatihan. Gitu ya. Nah, kemudian klasifikasi itu ya dilakukan setelah mendapat data pengujian. Maksudnya nih. Jadi dia tuh data pengujiannya itu ya muncul ya setelah mendapat data pengujian. Jadi diuji dulu. Diuji dulu gitu. Baru dia akan muncul klasifikasi. Contohnya itu KNN, kan nearest neighbor ya. Atau tetangga terdekat gitu ya, kalau bahasa Indonesia. Algoritmanya ya, itu KNN. Kemudian ada eager learner. Konsepnya adalah membuat model klasifikasi tanpa menunggu data pengujian muncul gitu ya, setelah data pelatihan. Jadi ini nggak perlu di nggak perlu di ini ya, nggak perlu dilatih gitu. Nggak perlu menunggu pengujian dari data latih gitu. Dia bisa langsung diklasifikasikan. Oke, ini algoritmanya itu DTC ya. DTC itu decision tree classification. Kemudian naive bias. Ada yang nyebut naive bias.
jadi kita gampangnya naik bias gitu. Itu algoritma. Seperti apa nanti kita lihat algoritmanya. Nah, ini decision tree ya. Algoritma flowchart berbentuk struktur pohon yang digunakan untuk membantu membuat keputusan atau menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan regresi dan planning. Jadi di sini ya, yang decision tree ini sesuai dengan namanya. Decision itu kan keputusan ya. Kalau tree-nya ini di sini pohon. Jadi dia pohon keputusan. Jadi dia membentuk pohon ya. Jadi ada akar gitu ya, not akar ya, root ya. Kemudian ada cabangnya dan ada daun. Seolah-olah ya, seolah-olah membentuk pohon. Seperti itu ya. Ini decision tree. Ini di sini ada root node ya, atau akarnya. Nanti jalur keputusannya. Jadi ada cabangnya lagi, internal node-nya. Kemudian dari sebut leaf node. Jadi contohnya kalau misalnya tadi ya, apakah mau diberikan pinjaman? Kemudian di sini internal node-nya umur dan gaji misalnya. Gitu ya. Nanti jika ya kemana, jika tidak kemana. Itu decision tree. Jadi dia kayak logika ya. Kalau kayak flowchart. Tahu ya flowchart ya teman-teman ya. Flowchart tahu lah ya. Iya. Ya flowchart tahu. Dia ada logikanya. Oke, yang penting teman-teman tahu dulu nih gambaran algoritmanya gitu seperti apa. Jadi nanti kita praktekkan. Itu decision tree. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Menyimak dulu aja ya intinya. Nah, kemudian ada net bias ya. Nah, ini memang teori yang sudah lama tapi masih digunakan. Teorema Bayes adalah kaidah memperbaiki atau merevisi suatu probabilitas. Peluang ya, probabilitas. Dengan cara memanfaatkan informasi tambahan. Jadi net bias merupakan salah satu metode pembelajaran mesin yang memanfaatkan perhitungan probabilitas dan statistik untuk prediksi probabilitas di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Jadi kalau net bias ini ya, dia itu memperhitungkan peluang. Gitu ya. Ini ada rumusnya ya. Apa namanya memperhitungkan pengalaman di data sebelumnya. Jadi dia tuh apa ya, ada historinya ya. Jadi di data set itu ya kan nanti ada dibagi dua, ada data latih sama data regresi. Makanya di sini pakai perhitungan probabilitas juga, perhitungan peluangnya. Oke, ini mengenai net bias. Nah, kemudian di sini ada KNN. KNN ini K, nearest neighbor. Ya. Jadi apa namanya? K, tetangga terdekat. Jadi di gambar ini itu ada dua kelas, teman-teman.
Ada dua kelas, ada kelas A dengan kelas B. Kelas A ini yang kuning. Kelas B ini yang ungu misalnya. Ya. Dan di sini ada X1, X2. Ketika kita tulis K, kan ada data baru tuh, yang merah data baru. Kemudian K sama dengan 3. Misalnya datang data baru. Kemudian kita tulis di algoritma kita, di codingan kita, K-nya sama dengan 3. Kan K tetangga terdekat nih 1. Ya kan, ini tetangganya nih, ini 2. Ini 3 nih. Nah, ini kan tetangga-tetangganya nih. Gitu ya. Nah, ini dia. Nah, ini bakal masuk ke mana? Ke sini kah? Ke kelas B? Atau ke sini? Ke kelas A. Gitu ya. Nah, ini tidak bisa kita langsung, oh ini bakal ke sini. Kecuali ini jauh nih. Kecuali yang nomor satu ini jauh gitu. Misalnya nomor satunya di sini. Jadi kalau secara kasat mata gitu dia bakal ke sini gitu. Bakal ke kelas A. Tapi kalau ini kan jarak ke sini kita belum tahu nih, jarak ke sini. Dia perhitungannya jarak kan. Ini kalau K sama dengan 3. Kalau K sama dengan 6, ya, ini tetangga-tetangganya terdekat. Itu 2, 3, ini 4, ini 5. Tetangga-tetangganya. Itu konsepnya seperti itu, teman-teman. Untuk KNN. Jadi saya juga kasih kamus mengenai algoritma. Jadi teman-teman bisa baca teorinya algoritma, rumus-rumusnya segala macam. Jadi saya kasih. Kemudian kalau K sama dengan 7, kira-kira mana nih teman-teman? K sama dengan 7, lingkarannya mana nih? Yang bawa, yang keajak ini yang mana kira-kira? Yang ini, yang ini, yang ini, atau yang ini? Ini misalnya 7 lah. Ini 8. Ini 9. Ini 10. Secara kasat mata, kalau K sama dengan 7, K-nya, ini K-nya ini emang kita tentukan ya teman-teman. Nanti di algoritma, di codingannya. Cara kasat mata nih, K sama dengan 7 yang mana nih? Yang terdekat, teman-teman. 7, 8, 9, 10. Ayo, biar biar paham ya. Kita diskusi ya, teman-teman. 7, mungkin. Ya, 7 ya. Karena tetangga terdekatnya secara kasat mata ya, kita nggak perhitungan menggunakan statistik ya, tapi secara kasat mata aja gitu, ini lebih dekat ke sini gitu ya. Ya mungkin kalau secara matematiknya bisa jadi berubah. Nah ini secara kasat mata gitu. Ini konsep K nearest neighbor, jadi K tetangga terdekat. Oke, itu ya. Ada pertanyaan, teman-teman? Nggak ada, berarti aman ya. Saya anggap aman. Memang ini ya, apa namanya? Harus pelan-pelan kita. Oke. Aspain, jangan iseng Aspain. Nggak apa-apa ya. Aspain mau mau melingkar yang mana? Nggak apa-apa Aspain. Harusnya tadi Aspain tuh nah, tandain yang ini nih ada, gitu ya. Ada Peter nyoba nyoba tadi Pak. Apa iya. Maaf. Nah. Oke, nggak apa-apa Mas Aspain. Jadi memang suka ada yang seperti itu.
Oke, aman ya. Insya Allah. Oke, kita lanjut ke praktek dulu atau teori dulu nih? Teori dulu lah ya, bikin ya. Baru kita praktekin ya. Nah, ini pertemuan kelima, teman-teman. Iya, pertemuan kelima. Pertemuan kelima ini tentang algoritma-algoritma yang biasa digunakan di dalam klasifikasi. Ya, ya walaupun memang di luar algoritma ini, ya banyak gitu ya. Tapi ini yang biasa digunakan. Jadi ada berapa teman-teman yang biasa digunakan algoritma yang biasa digunakan di dalam klasifikasi? Ada yang bisa jawab teman-teman? Satu, dua, tiga. Ya. Ya enggak, teman-teman? Iya, Pak. Ya, jadi apa aja? Valentino, apa aja? Algoritmanya. Decision tree. Terus apa lagi? Naive Bayes. Sama KNN, KNRS, Ekbor. Ya. Jadi kalau ditanya nih nanti di UTS nih, iya, kisi-kisi. Ya, kalau ditanya gitu ya, algoritma yang biasa digunakan gitu. Walaupun memang banyak ya selain ini ya. Itu yang kita bahas hanya ini. Harus tahu ya nanti ya jawabannya. Saya itu bikin soal itu biasanya banyak jebakan teman-teman. Jadi nggak asal. Nggak asal pertanyaan gitu. Tapi banyak, banyak. Banyak yang harus diterah lagi. Oke, nggak ada yang bertanya berarti ya. Aman ya. Kita langsung ke pertemuan 6. Biar nanti kita sekalian dipraktekkan. Pertemuan 6. Sudah tampil ya, teman-teman ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, tadi itu classification tadi ya. Jadi kita sekarang akan bahas clustering. Ada yang tahu tentang clustering, teman-teman? Baru dengar atau sudah pernah dengar sebelumnya? Belum ya. Jadi kalau dari namanya itu kan kita biasa mendengar di perumahan gitu ya, klaster gitu ya. Klaster A, klaster. Jadi kalau bahasa gampangnya apa? Kelompok ya. Kelompokan lah. Tapi kemiripan, tapi dilihat dari kemiripan. Nah, itu clustering. Mungkin kita lihat teorinya gitu. Suatu teknis teknik ya pengelompokan titik. Nah, titik di sini data ya, teman-teman. Jangan salah persepsi. Yang tadi di KNN itu ya, yang di KNN itu titik itu data, teman-teman. Ya, bukan bukan sembarang titik gitu ya. Bukan ujuk-ujuk titik ya. Tapi itu adalah data.
yang selanjutnya kita sebut data set ya kalau untuk penelitian. Nah, ini teknik pengelompokan titik ya, atau data ke dalam suatu kelompok atau grup tertentu yang titik-titik di dalam kelompok cluster tersebut mempunyai kesamaan. Gitu. Namun berbeda dengan titik-titik di cluster yang tadi. Ini hampir sama kayak yang tadi ya. Yang klasifikasi ya. Hampir sama. Makanya banyak yang bingung membedakannya. Nah, di sini ya. Kita lihat gitu ya. Dia itu akan mengelompokkan, simpelnya ya. Simpelnya clustering itu mengelompokkan suatu data berdasarkan variabel tertentu. Berdasarkan variabel. Itu yang X ya, teman-teman ya, tadi ya, variabel tertentu. Nah, ini jadi untuk memudahkan kita gitu ya. Pengertian itu ya itu mengelompokkan suatu data berdasarkan variabel tertentu. Nah, ini misalnya nih contohnya nih, ada karyawan yang ingin menyusun barang di gudang. Bagaimana caranya karyawan tersebut dapat mengelompokkan kardus gitu ya, dus ya atau box yang sangat banyak dengan warna yang beragam. Nah, salah satu caranya gitu ya yang cukup mudah itu dapat dilakukan karyawan tersebut adalah dengan mengelompokkan kardus atau box tersebut ke suatu klaster berdasarkan kemiripan warnanya. Gitu ya, teman-teman. Jadi misalnya ada box 5 warna, merah, kuning, hijau gitu ya. Nah, itu di karyawan itu dikelompokkan dah tuh. Merah ke merah gitu ya, terus hijau hijau, kuning kuning. Nah, itu teknik clustering teman-teman. Gimana, kebayang nggak teman-teman? Kebayang nggak nih? Kebayang Pak. Kebayang ya. Kayak seleksi kalau data gitu ya, Pak. Ya, seleksi data. Jadi dia nanti perlu diketahui juga teman-teman. Di dalam data. Itu semuanya dataset yang kita akan gunakan itu ya akan ditransformasi ke dalam angka. Makanya sebenarnya untuk Python ini memang harusnya punya dasar statistika, statistik ya. Tapi ya banyak juga yang tidak paham statistik tapi bisa expert. Misalnya kita punya data teks ya tadi ya, laporan pengaduan masyarakat kan teks semua teman-teman. Nah, itu nanti ujung-ujungnya sebelum diuji gitu ya. Sebelum ada di apa dimasukkan model, model predictif. Itu datanya harus angka dulu, teman-teman. Ya, itu akan angka semua. Nanti kita lihat. Pas praktek mungkin nanti teman-teman akan ngeh gitu, akan sadar ya bahwa semua nanti akan menjadi numerik, teman-teman, menjadi angka. Nggak ada yang tanya kenapa? Kenapa? Karena algoritma itu hanya bisa baca angka. Algoritmanya yang akan baca gimana Pak, kok bisa dari teks jadi angka dan gambar menjadi angka? Nah, itu
itu ada teknik namanya preprocessing tadi. Jadi di sebelumnya gitu ya, preprocessing. Jadi semua teks itu, teks di dataset itu kita akan ubah menjadi ada standar scaler gitu atau yang lainnya. Terus setelah jadi angka baru akan masuk ke model. Model di sini algoritma ya. Ya, algoritmanya pakai apa, terus variabel yang dulu apa, ya teknik misalnya pakai random pakai apa gitu ya. Nah itu model, namanya model. Oke, itu clustering, ada yang mau ditanyakan? Aman lah ya, aman. Lanjut. Nah ini algoritma clustering yang biasa digunakan. Ada hierarchical clustering, ya. Yaitu teknik clustering dengan algoritma machine learning yang membentuk hierarki sesuai namanya ya, hierarchical, atau berdasarkan tingkatan tertentu sehingga menyerupai struktur pohon. Ya. Secara prinsip, hierarchical clustering ini akan melakukan clustering secara berjenjang berdasarkan pembentukan tiap data. Sehingga pada akhirnya, pada ujung hierarki akan terbentuk cluster-cluster yang karakteristiknya berbeda satu sama lain. Dan objek di satu cluster yang sama memiliki kemiripan satu sama lain. Nah, di sini hierarki ya, teman-teman. Nanti ada lagi. Dia hierarkinya itu dari top ke down, atau dari atas ke bawah, atau down. Dari bawah ke atas. Bentar. Ya, itu hierarchical clustering. Ya, kita lihat ya. Nah, ini hierarchical clustering ini ada dua, teman-teman. Jadi ada aglomeratif dan divisif, ya. Nah, di dalam metode hierarki terdapat dua jenis strategi pengelompokan, yaitu aglomeratif dan divisif. Nah, aglomeratif clustering, metode penggabungan, adalah strategi pengelompokan hierarki yang dimulai dengan setiap objek dalam satu cluster yang terpisah kemudian membentuk cluster yang semakin besar. Jadi banyaknya cluster awal adalah sama dengan banyaknya objek. Nah, kalau ini yang aglomeratif ini, dia dari yang objek-objeknya gitu, yang dari objek-objek terkecil ya, ya terpisah gitu, kemudian membentuk cluster yang semakin besar. Jadi makin ke atas gitu ya, makin besar tuh clusternya. Kita lihat gambar di sini gitu ya. Jadi ini dia apa namanya, dari satu cluster membentuk lagi klaster lagi gitu ya. Terus di sini juga sama, membentuk klaster lagi, membentuk lagi klaster lagi gitu ya. Jadi semakin membesar gitu. Gitu ya. Ini aglomeratif, teman-teman. Ya. Kemudian ada divisif clustering. Nah, ini metode pembagian.
Strategi pengelompokan hierarki yang dimulai dari semua objek. Kalau dia dari atas, dari semua dulu, semua objek. Dikelompokkan menjadi kluster tunggal. Kemudian dipisah sampai setiap objek berada dalam kluster yang terpisah. Jadi dari yang besar nih, objeknya dipisah misalnya ya. Jadi ini dulu dua. Dua, kemudian di objek ini dipecah lagi. Jadi kluster lagi gitu. Seperti itu. Ya. Jadi seperti itu untuk hierarchical clustering. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Belum ya, masih ini ya, karena memang masih panas kalau ini. Dan ada Kamin clustering. Yaitu mengelompokkan data yang ada ke dalam beberapa kelompok. Mana data dalam satu kelompok mempunyai karakteristik yang sama satu sama lainnya dan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan data yang ada di dalam kelompok yang lain. Jadi di sini kalau ini seperti biasa ya. Jadi di dalam satu kelompok itu mempunyai karakteristik yang sama. Gitu ya. Jadi misalnya tadi ya, misalnya bisa karakteristiknya dari warna, gitu ya. Kan pasti kan berbeda dengan karakteristik yang lainnya. Seperti itu. Misalnya bisa aja roti, roti dengan roti coklat. Nah, itu diklasterkan berdasarkan roti putih dengan roti coklat. Sebenarnya bisa juga beda bentuk gitu ya, beda gambar ya, beda apa namanya, beda beda buah misalnya, buah mangga yang hijau gitu ya dengan apel hijau. Itu bisa jadi di dalam satu klaster yang sama ketika ada lagi misalnya rambutan yang merah dengan apel merah. Nah, ini klasternya berdasarkan warna. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini Kamin. Nah, ini kita lihat Kamin. Jadi kalau di sini ya. Ini sebelum di ini kan sebelum dikasih algoritma Kamin. Di sini kan ini mungkin yang tadi ya, yang titik-titik tadi misalnya ya. Ini kan belum dikasih Kamin itu maksudnya. Jadi dia belum diklasterkan ya teman-teman. Jadi datanya baru mentah seperti ini. Baru memisahkan titik-titik ini ya. Baru gini ya. Ini kan titik ini ya. Ini kan jaraknya cukup jauh nih teman-teman ya. Saya gariskan ini kan cukup jauh. Cara kerja algoritma ini mula-mula adalah dengan membentuk sejumlah k titik. Jadi tanya satu titik satu ini, ya ini satu yang disebut dengan centroid, ya. Di mana nilai k merepresentasikan cluster. Kemudian titik-titik data poin yang ada akan membentuk cluster dengan centroid terdekat. Ini kan titik nih. Terus nanti ada data lagi, ya kan? Jadi taruh lagi. Otomatis titik pusat sentroid akan berubah. Jadi kan tadinya ini dianggap sentroid. Karena ada data lagi, gitu ya. Dia akan berubah.
dia akan nambah lagi gitu. Akan berubah seiring dengan pertambahan anggota tiap klasternya, yang mana adalah data poin tadi. Terus nanti ada data lagi masuk, ternyata dia jauh berbeda dengan yang ini, gitu ya. Jauh kan? Dia akan membentuk ke sini. Dia akan membentuk klaster baru lah. Oleh karena itu, tiap-tiap klaster yang telah terbentuk akan mencari titik sentroid barunya. Proses ini terus menerus dilakukan hingga diperoleh kondisi konvergensi. Konvergensi itu jika posisi sentroid sudah tidak berubah. Ya. Nah, jadi misalnya di sini ya, terus datang lagi apa namanya data. Nah, dia sama nih sentroid lagi karena dia membentuk cluster baru lagi jauh gitu kan dari sini. Itu nanti akan ketika dimasukkan kamennya itu akan apa namanya dibuat clusternya seperti itu. Karena ini berdekatan ya. Ini berdekatan gitu. Oke. Itu kamin. Oh, satu lagi udah season 3 ya. Ini tadi kamin ya, teman-teman ya. Oke, kita pahami ininya aja dulu, apa namanya dasarnya dulu aja. Kemudian yang ketiga ini dari season 3. Salah satu metode klasifikasi yang paling populer. Nah, mudah untuk di dari ini di season 3 harusnya. Kayaknya salah. Harusnya enggak. Sorry ya. Ya, kalau kalah perlu jelas sama dia. Sini udah ini tadi ya, teman-teman ya. Udah ini di pertemuan oh belum. Jadi di season 3 ya, yang tadi di pertemuan 5 itu untuk klasifikasi. Sebenarnya dia juga bisa untuk clustering teman-teman. Ini ya. Salah satu metode klasifikasi yang paling populer ya, karena mudah untuk diinterpretasi oleh manusia. Decision tree adalah model prediksi menggunakan struktur pohon atau struktur generasi. Dia bisa juga untuk model prediksi ya. Di algoritma machine learning jenis ini melakukan proses dengan struktur flowchart, misalnya menggunakan decision rule atau aturan-aturan keputusan yang dibuat oleh perusahaan. Ini decision tree ya. Jadi tadi kan sudah ya, tapi hanya gambar ya. Di sini penjelasannya. Pada dasarnya decision tree dimulai dengan satu node ya, root node yang namanya akar ya. Kemudian node tersebut bercabang untuk menyatakan pilihan-pilihan yang ada. Di sini. Selanjutnya, setiap cabang tersebut akan memiliki cabang-cabang baru. Maka dari itu, metode ini disebut tree, pohon. Ya, karena bentuknya menyerupai pohon yang memiliki banyak cabang. Mengutip dari Van Gogh, ya, decision tree memiliki tiga elemen. Nih, ya, di dalamnya itu root, atau akar, tujuan akhir atau keputusan besar yang ingin diambil. Nanti kita praktekkan decision tree seperti apa. Brand di sini ranting ya, atau cabang berbagai pilihan tindakan.
Kemudian leaf knot atau daun, kemungkinan hasil atas setiap tindakan. Kalau di sini masih ada pertanyaan di leaf knot di sini ya, di decision note-nya gitu ya. Misalnya dia akan terus aja membentuk ke bawah terus gitu ya. Akan banyak gitu cabangnya. Ketika dia sudah tidak ada pertanyaan lagi, tidak itu akan berhenti. Seperti itu, teman-teman. Ada pertanyaan, teman-teman? Pak, mengenai tanya, Pak. Ya, boleh. Jadi kalau saya telaah, classification sama clustering itu kan kayak mirip-mirip gitu ya, Pak? Ya. Dia apa kayak mengatur data sama ngegunain algoritma buat proses datanya. Nah, itu perbedaan yang mendasar itu apa ya, Pak? Antara classification sama clustering itu, Pak? Saya masih Jadi belum kalau ngerti, Pak. Maaf. ya ya nggak apa-apa. Jadi kalau klasifikasi itu ya, dia memprediksi klasifikasi itu sebuah apa? Memprediksi klasifikasi dataset itu ya, data baru ya, berdasarkan data-data sebelumnya. Itu klasifikasi. Sedangkan clustering itu dia mengelompokkan datanya ya berdasarkan variabel dengan karakteristik yang sama. Tuh, itu contoh mendasar apa perbedaan yang paling mendasar. Jadi klasifikasi itu ya dia akan bisa diprediksi berdasarkan data-data sebelumnya. Itu klasifikasi. Tapi kalau clustering ya itu dia dikelompokkan berdasarkan variabel atau atribut yang memiliki karakteristik yang sama. Ngerti gak? Sedikit, Jadi Pak. contohnya nih klasifikasi ya, contohnya. Kita lihat aja dataset. Kita lihat dataset dulu. Dataset atau di
Nih, misalnya kita punya data ini ya. Kalau di dalam klasifikasi ya. Ini kan kita punya dataset ini ya. Age atau umur ya, umur, kemudian estimate salary ya, gaji ya. Estimasi gajinya. Kemudian di sini purchase ya, dia akan beli atau tidak gitu ya. Nah, untuk klasifikasi gitu ya. Untuk klasifikasi prediksi ya, prediksi klasifikasinya gitu ya. Dia nanti akan beli atau enggak, akan ke 0 atau 1. Gitu. Ini klasifikasi. Ya. Jadi dengan umur 19 kemudian gajinya 19.000, nah dia akan diklasifikasikan tidak akan beli, nol ya, no, misalnya nol itu no, itu klasifikasi. Kalau clusteringnya, clustering nih, kalau clusteringnya berarti berdasarkan umur, ya, berdasarkan salary, nah ini masuk ke dalam clustering yang tidak akan beli clusteringnya, atau bisa juga kita buat lagi gitu outputnya gitu ya, clustering misalnya gaji besar lah misalnya. Nah, di sini kita bikin lagi outputnya gaji besar. Nah, nanti dari salary, dari gaji di sini, dari variabel gaji ini kita bisa clusteringkan berdasarkan gaji ini gitu ya. Misalnya dia gaji besar termasuknya clusternya. Kemudian ada gaji kecil. Gitu. Nangkep nggak? Kira-kira. Kalau dari Oh iya dataset. Pak, iya Pak, sedikit-sedikit Pak, agak paham Pak. Ya, jadi yang paling gampang sih gitu ya. Apa namanya? Perbedaannya itu apa namanya? Jadi kalau klasifikasi itu ya, dia bakal bakal bisa diklasifikasikan itu berdasarkan data-data klasifikasi sebelumnya. Walaupun klaster juga seperti itu sebenarnya ya. Klaster juga seperti itu, tapi dia itu lebih kepada pengelompokan data, dataset berdasarkan atributnya atau dataset berdasarkan variabel yang memiliki karakteristik yang sama. Gitu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, nanti kita lihat ya. Harusnya memang saya kasih tugas teman-teman bagaimana cara membedakannya dengan clustering, prediksi, klasifikasi mungkin nanti ya setelah UTS. Jadi tahu teman-teman tahu perbedaannya gitu ya. Karena penting ya teman-teman untuk mengetahui perbedaannya. Dan mungkin nantilah setelah UTS lah. Setelah UTS nanti ada tugas lagi. Karena baru satu kali kita tugas. Harusnya sudah dua kali teman-temannya. Tapi saya hanya satu tugas. Gak apa-apa. Terima kasih. Tadi siapa? Mas Dimas ya? Iya, Pak. Ya, Mas Dimas. Terima kasih. Ada lagi? Udah siap? Ini ya, praktek ya, teman-teman. Siapa siap? Oke, kita crawling dulu ya. Kita cara gimana cara crawling atau mungkin pernah mendengar tentang scraping. Kita coba. Oh,
Oh, sekali lagi habis. Ini penghabisan. Silahkan di saya kirim di chat teman-teman ya untuk apa namanya file not di Twitter notebooknya file not di chat ya sudah saya kirim jadi nanti teman-teman coba praktekkan caranya kita buka di Google Colab aja ya teman-teman ya jangan di Anaconda ya di Google Colab aja di Google Colab nanti buka kemudian file terus upload ya upload notebook ya upload notebook terus kemudian mana yang sudah di download ya kali download sini ya gitu ya caranya seperti itu teman-teman silahkan dicoba kemudian kita akan lihat di sini ya ini adalah crawling Twitter gitu ya berdasarkan pencarian kata menggunakan tweet harvest ya atau tweet harvest ya di sini yang sudah di update oleh Helmi Satria ya, helmisatria.com. Di sini kita akan impor pandas ya. Kemudian di sini juga ada update ya. Jadi ini tuh berfungsi ketika ada update itu enggak error ya. Jadi dipanggil langsung update. Kemudian install sertifikatnya gitu ya untuk tirolnya ya, untuk manggilnya. Manggil GNUPG ini ya. Kemudian ini ada perintah membuat directory ya. Mkdir itu make directory ya. Jadi membuat folder ya di etc apt curing. Jadi kita tuh ini sebenarnya curl ya. Curl itu manggil ya teman-teman ya. Manggil ini, manggil si httpsd not short itu gitu ya. Kemudian di sini mungkin ini parameter-parameternya ya. Kemudian di sini ada update lagi ya. Khawatir ada update lagi jadi dipanggil lagi. Kemudian install Node.js-nya. Ya. Kemudian coba kita running ya. Apakah ada error? Silakan teman-teman di apa sambil di running ya. Nanti akan coba saya tanyakan gitu hasilnya seperti apa. Apakah ada error? Apakah datanya tidak berhasil gitu ya? Pak izin tanya. Ya. Itu harus di Google Colab. Iya. Coba dicoba dulu di Google Colab. Di yang lain, contohnya VS Code nggak bisa ya? VS Code belum. Coba di ini aja di Google Colab aja dulu. Oke, Pak. Ada kan Google Colab ya? Ya. Khawatir kalau di Google Colab in apa di VS Code tuh banyak yang library yang nggak nyangkut sih. Kalau di Google Play insya Allah ya. Nah, ini sudah ya, ini running, berhasil. Nah, sebelum kita ke sel kedua, mengenai crawling datanya,
Kita buka dulu Twitternya teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum punya Twitter atau X ya, login dulu, daftar dulu teman-teman. Ini wajib ya, wajib login dulu teman-teman. Apakah sudah login, sudah punya X? Mungkin anak milenial sekarang gitu ya, sudah pada punya kali ya Twitter. Gak mungkin nggak punya kayaknya. Ya, coba silahkan login Twitternya sebelum kita ke sel ini crawling. Jadi di sini kita buat variabel ya, terserah ya mau nama apa ya, terserah teman-teman mau nyari apa silahkan, jangan terpaku oleh saya gitu ya. Misalnya mau cari tentang apa? Yang lagi rame apa sih, teman-teman? Yang lagi viral apa? Presiden, udahlah, udah ini ya. Presiden. Oh, itu tuh yang korupsi itu, Kementerian Pertanian tuh. Timnas, Pak, Timnas. Oh, Timnas. Boleh. Iya, boleh, boleh, silakan. Jadi di sini nanti teman-teman cari search ya, di search ya. Nanti pas dicari di sini, ini misalnya apa? Tadi Timnas ya. Timnas. Timnas ya. Terus di sini kita isi dari mulai kapan sampai kapan. Kemarin saya terbalik nih, kenapa nggak dapet dapet nih, ternyata ada mahasiswa yang ngingetin itu terbalik Pak katanya, until dan sense-nya gitu ya. Wah iya, saya bilang kemarin saya begini nih, 03, 04, 05, nol terus gitu ya, jadi terbalik. Terima kasih yang sudah mengingatkan. Jadi silahkan dicoba gitu ya, dan misalnya kata Timnas gitu ya, dari 1 Maret ke 1 Mei misalnya, saya coba. Dan saya buat limitnya 50. Ini apa namanya, perintahnya gitu ya, tweet harvestnya di sini. Kemudian nanti akan minta token. Bagaimana cara mendapatkan tokennya? Teman-teman ke sini, ke Twitter. Sudah belum? Twitternya sudah dibuka belum, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah. Kalau sudah, misalnya kita cari di sini Timnas. Atau sebenarnya nggak dicari juga. Nanti di sini, inspect. Klik kanan ya, klik kanan. Terus inspect. Inspect. Sudah teman-teman, coba inspect terus ke application ya, ke application. Setelah ke application nanti ada cookies teman-teman di sini, ada cookies ya, ada kue ya, bukan kue ya teman-teman. Nah ini cookies ya, kemudian di sini Twitter, kemudian kita lihat key-nya, out tokennya ya. Ini kita copy ya, ini kita copy, kemudian balik lagi ke crawling tadi ya. Crawling kita running ini, crawling datanya kita running. Kita running. Santai ya teman-teman ya, udah sore bisa sambil ngemil teman-teman. Mau ngemil silahkan. Sambil nunggu ini running. Mau ngopi-ngopi silahkan teman-teman. Nah, ini nanti dia akan muncul. What your Twitter or token. Ini. Ya. Nah, kita pasti di sini ya. Control V. Kemudian enter.
Nah, dia lagi nyari. Nah, udah dapat 18. Ini ada 18. Ada 38. 58. Nah, apakah berhasil? Kita lihat ke folder. Sini. Folder, gambar folder sini ya, teman-teman. Kemudian ke folder tweet data. Nah, di sini ada timnas.csv. Excel ya. Kemudian kita lihat download. Nah, ini hasilnya. Hasilnya. Nah, dari. Nah, ini. Ini hasil crawling kita, teman-teman. Ambil data dari Twitter. Biasanya, untuk penelitian, ya, untuk penelitian biasanya tanggal sama ininya doang nih, full text, kemudian create ad biasanya. Ya. Kalau username kan tapi username. Biasanya itu doang. Nanti yang lainnya kita buang. Kalau untuk penelitian biasanya ya. Oke, ini berhasil ya teman-teman. Jadi ada berapa tweet nih? 58. Ya. Gitu, teman-teman. Ada yang sudah? Dimas sudah belum, Dimas? Pak, maaf Pak, tadi apa? Saya nggak nemu aplikasinya. Sekarang baru nemu Pak, yang diinspek. Itu cara masukin kodenya dari mana ya, Pak? Nah, ini kan inspect ini. Auto token udah. Oh, dari cookies ya, Pak? Auto token. Oke, Pak. Auto token. Cookies. Udah ada auto token, Pak, udah ada. Ya, udah, copy. Yes. Oh ya, di paket copy. Ini, di copy, terus paste di yang tadi pas running. Ini di running. Gimana? Apa masih loading, Pak? Masih loading masih ya? Masih muter-muter, Pak, ya. Ya, ya, memang butuh waktu ya. Apalagi kalau kita ambil datanya banyak, teman-teman. Nah, ini nanti bisa digunakan untuk penelitian teman-teman di mau buat tugas gitu, mau buat skripsi ya. Karena ada teman-teman, ada mahasiswa yang menggunakan data dari Twitter teman-teman untuk skripsinya, untuk paper, untuk jurnal. Gitu. Nanti ini pasti pakai text mining teman-teman. Insya Allah saya juga bisa bantu kalau untuk di text mining ya. Kalian teman-teman mau ada tugas nih, suruh tayang paper, biasanya sih nanti di semester 4. Yang paper, nah, penelitiannya tentang ini aja, tentang analisis sentimen, sentimen analisis, misalnya gitu ya. Ambil data dari Twitter, ini bisa digunakan. Udah, ada yang sudah? Saya mau lihat dong. Saya sudah, Pak, teman saya bingung. Ini apa, kayak berantakan gitu, Pak. Apanya? Hasilnya, Excel-nya. Nah, iya, saya bingung bacanya, Pak. Bingung baca apanya nih? Baca datanya. Kan tadi data kalau dilihat di Excel-nya. Bapak kayak ada apa namanya? Di ada oh. Di tabel Iya, gitu, iya, Pak. Iya. Gini, gini. Iya.
Ya, ya. Kalau itu masih satu ya. Kasih tahu, Iya, saya iya kasih Pak. tahu caranya. Iya. Saya kasih tahu caranya ya. Kalau misalnya belum seperti itu ya. Misalnya apa ya? Misalnya. Ini deh, coba ini. Gimana? Hanya ini ya. Gak kelihatan ya, belum kelihatan. Sorry, sorry. Ini misalnya tadinya gini kan, satu doang kan ya, berantakan ya. Ya, fine ya. Fine. Satu di Enggak sel sih, satu A tapi doang kan. banyak sih, Pak. Di BCD-nya nggak ada. Coba nih, Coba coba share nih. screen. Coba share screen, coba share. Share screen ya. Nih. Udah belum? Mana sih? Ya, itu satu kolom, satu sel. Coba ke Kolom. itu kan A. Oh, Ya. ini sebutannya satu Ya. sel. Oh. Nah, ini aja, nggak apa-apa. Ini terus ke data coba. Data. Nah, terus text to column. Text to Text. volume. Nah, ini juga ilmu teman-teman ya. Text ini kanan, kanan, kanan. Data tools. Oh, Nah ini itu. ya. Nah. Limited. Ya. Yang ini limited. Next. 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 Ya. Oh, itu belum di Lalu. blok ya? Sorry, sorry. Ngoblok Kenapa? dulu, Pak. Di blok dulu. Ngoblok dulu. Blok. Nah, itu. Text Lalu to text volume. to column. Convert to time difference. Oh, nggak bisa ya? Ya udah Wah, kebanyakan. satu aja dah di atas aja di atas, yang atas saja Satu dua aja. ya. Nah, itu volume Determinai. delimited Next. terus itunya pakai koma ya sampean ya tabnya buang Koma. tabnya Oh iya buang nih. tabnya buang Kita tabnya buang. Koma aja. udah nah, next lagi ya. Next lagi. Nah, itu semuanya ke teks saja. Teks saja. Maka gitu aja dulu Finish dah, apa? contoh aja. Baik. Finish Finish, ya. finish. Nah. There Oke, is okay. already. Oh, Oke. Okay aja, next. reply. Tuh, dia akan mecah ke samping. Terus. Wah, ini jadi kesini semua. Nih. Nih, 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 tuh, tuh. 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 Nah, itu. Nah. Nah. Nah, ini nanti yang kita ambil. Tapi kok itu ada itunya ya? Ada dan AMP-nya terus ada. Ada simbol-simbol itu sih, itu mah. Dari sananya Nah, kali, itu Pak. tuh. Oh, iya. Yang lain enggak ya? Iya. Ya, mungkin gitu ya. Kita itu di blok tadi. Iya, kalau mau semua bisa langsung di blok. Coba ya. Tapi jangan langsung dari atas kayaknya. Coba Dari dari sini, baris Pak. 3 ke bawah. Dari baris 3 ke bawah. Nah, saya bisa coba. Terminal. Next, koma. Next, general. Finish. Ah. Nah. Tanggal Ini tuh apa? Ini apanya? itu tanggal Ini tanggal sama grid add tarifnya. ya grid add itu grid add Terus ini tuh ID ID ID. Nah, ini nah komennya ya, Bang? itu komennya itu tweetnya Tweetnya. tweetnya itu Ini ya. medianya. Oh. Terus, nah itu akunnya voice Akunnya ini ya. Rika itu. Coba simpan. Nah, itu juga bisa ya. Jadi sebenarnya preprocessing yang saya sampaikan itu bisa juga manual seperti ini di Excel gitu ya. Bisa juga
menggunakan Python. Tapi lama ya kalau di Excel. Iya. Banyak tekniknya loh di Excel loh, jangan salah. Jangan merendahkan Excel sama Word. Kan katanya gini, ah bisanya Excel doang, ya bisanya Word doang. Tapi kalau sudah expert di Word sama Excel itu banyak. Kita bisa bisa apa aja deh Excel, banyak. Bisa apa aja, bisa mailing. Mailing dia perpaduan antara Word dengan Excel. Udah pernah belum? Namanya mail Word. Belum. Jadi ngambil database dari Excel. Kita bisa bisa kita nggak perlu input manual di Word. Misalnya bikin bikin sertifikat misalnya. Banyak kok sebenarnya di Excel. Oke, yang lain udah berhasil? Udah, Pak. Aman, Pak. Aman ya. Nah. Iya, Pak. Oke, terima kasih nah, kalau yang sudah. Ya, gitu. Cakep ya. Mas Aspen ya. Jadi gitu ya, ya Mas Aspen dan teman-teman gitu. Ada yang kasusnya sama kayak Mas Aspen tadi? Excel-nya. Ada berarti ya. Ada lah, Pak. Bener ya, Pak? Mana? Ada gambar, ada gambarnya juga, Pak. Di beberapa ini. Apa bisa dibuka nggak. Gambarnya? Ya bisa nggak, nih. Nanti. Itu link kali. Gambar, mana Pak, coba? iya. Mana sih, Bro? Kok belum kelihatan sih? Mas Dimas. Hitam doang nih. Hitam doang ya? Hitam doang. Oh, di sini tapi udah sih, Pak, udah apa? Enggak kayaknya nge-bug nih, Pak, apa GPU-nya? Loading, loading, oh. Loading. Loading. Gede kali ya. Kuat enggak berapa itu? Ukurannya. Kecil sih, Pak, 24 kilobyte doang. Tapi di sini sih udah, Pak, udah ininya, udah kelihatan, Pak, kalau di sini. Udah. Coba cancel dulu deh. Oke, Pak. Lagi. Cancel lagi. Masih hitam ya, Pak? Iya. Waduh, kenapa ini? Coba screenshot aja deh. Kirim di Oke, chat. Pak. Udah di close chat screen-nya. Tapi internet bagus itu kayaknya ya. Iya, Pak. Kayaknya emang di GPU-nya, Pak, kayaknya ngebug. Oh, nggak bagus ya? Iya, Pak. Coba coba video lama sih. Di chat. Coba, Pak. Saya copy dulu nih. Yang lain aman ya? SS. Oh. Ini nanti bakal kepake loh teman-teman kalau misalnya penelitian. Oke, itu udah, Pak. Sudah saya kirim ya, Pak, di kolom ya, komentar. Ya. Crawling data ini lebih sering digunakan untuk apa ya, Pak? Crawling ini gimana pertanyaannya? Sorry. Nah, yang apa namanya? Crawling datanya lebih sering digunakan untuk apa gitu fungsinya? Selain yang Okay. penelitian tadi gitu, Pak. Selain penelitian ya. Biasanya trending. Untuk Jadi nah, dia nyari tahu trendingnya gitu ya. Iya, sebenarnya sih di Twitter itu udah langsung ya, ada yang trending topiknya apa gitu ya. Tapi kadang kan kalau apa namanya orang tuh penasaran gitu. Sebenarnya ngebahas apa sih gitu. Ramainya tuh ngebahas apanya gitu. Ini buat Itu pemasaran buat juga bisa ya, Pak?
buat pemasaran bisa. Apalagi itu harga apa namanya? Bitcoin. Ah iya tuh Pak, benar Pak. Coba aja lagi naik. Tentang apa namanya itu? Ya Bitcoin kan, Bitcoin. Si itu si Elon Musk ya, Elon Musk yang dia nge-tweet tentang Bitcoin aja ya, langsung ramai. Harga langsung turun. Dan ngejelekin Tapi nih ini si Elon Musk. di lain platform Tweet-tweet. bisa nggak, Bang? Selain Di Twitter platform gitu. lain. Iya. Selain di collab. Enggak, selain di Twitter. Oh, Crawling bisa. datanya. Instagram. Di tapi lain, tapi beda lagi. Beda lagi Caranya beda caranya. lagi. Dia scraping, ya. Teman-teman bisa cari tentang scraping. Di Twitter juga di sini ada juga teknik yang lain menggunakan API. Tapi sekarang berbayar, dulu masih gratis. API itu bebas, teman-teman. Bebas lah pokoknya mau berapa ribu gitu ya. Tapi kalau ini terbatas, kalau untuk penelitian terbatas. Nah, kalau Ya, di media massa misalnya ada detik.com scraping namanya kan. Itu juga ada tekniknya. oh, berarti di semua Dan bisa. platform bisa, tapi tekniknya beda-beda. Bisa, bisa. Bisa. Kita bisa ngambil ini loh. Bisa komen-komennya itu loh. Muncul. Komen-komen. Di IG. Bisa itu, teman-teman kalau mau. Ini mana gambarnya? Yang mana sih? Yang gagah. Gambarnya yang mana? Mas Dimas. Ini Pak Maksudnya? yang di apa Simbol. di apa tabelnya Simbol. ngapa apa ini kira-kira udah bener apa belum Pak? Udah ini udah bener. Kalau ini Oh udah ini. Image URL maksudnya ya. iya Pak. Ya, image URL dapat. Jadi dia dapat gambar. Kalau diklik ya. Kalau diklik dia akan masuk ke gambar. Oke, Oke, Pak. sudah ya berarti berhasil ya teman-teman ya. Yang Berhasil, lain Pak. saya anggap sudah berhasil semua ya. Kecuali ada yang masalah. Ada yang masalah nggak teman-teman? Nggak ada ya? Enggak ada, Pak. Aman, Oke, Pak. aman ya. Berarti ya nanti ini akan kita lanjutkan ke dalam text mining. Nanti setelah UTS kita akan bahas text mining seperti apa langkah-langkahnya. Ya, ini akan seru di text mining nanti. Itu pakai orange siapa ya? Kok nggak apa benar Pak? Apa salah Pak? Pak, kalau saya pakai ini Jupyter Notebook. Pakai orange pun bisa. Saya selama ini Pakai saya orange. pakainya orange terus sih Pak. Ya, kalau pakai orange memang tinggal klik ya, tinggal Iya geser. timbul Pak, benar. Ya nggak apa-apa, tapi apa pakai Jupyter Notebook juga bisa. Oke Pak, siap. Muhammad Ridho, kenapa? Muhammad Ridho mau nanya atau apa? Enggak, Pak. Salah pencet. Campur itu 2.000, Bang. Aman ya. Nanti akan saya tanya lagi di pertemuan setelah UTS untuk text mining. Nah, sekarang kita akan coba bahas tentang ini. Algoritma kasih makanya uang kamu. algoritma klasifikasi. Nah, di sini kita akan coba yang decision tree ya. Kita lihat dulu datasetnya. Nah, ini kan datasetnya ada 4 kolom ya, atau 4 atribut, tiganya variabel. Nih, untuk membaca variabel ya, ini variabel ya, home owner, marital, annual ya. Ini kita anggap
variabel, teman-teman, atau atribut. Default borrower, atau nanti ini X ya namanya ya. Ini X. Ini Y. Y itu target atau outputnya. Default borrower. Jadi ini dataset tentang kira-kira dia akan diprediksi klasifikasinya itu pinjam atau enggak. Pinjam uang atau enggak gitu. Benar ya? Jadi dia tuh pemilik misalnya ya, pemilik rumah, memiliki rumah gitu ya. Terus marital status ini dia nikah, single atau cerai, divorce ya, duda atau janda lah, cerai. Dan annual income ini pendapatannya dalam dolar ya. Kemudian kalau misalnya ini baca dataset ya teman-teman ya, baca datasetnya. Jadi ketika dia pemilik rumah atau memiliki rumah gitu ya, kemudian single, kemudian gajinya 125 gitu ya, dia nggak akan pinjam. Misalnya ya, dia tidak akan mengajukan pinjaman. Oh. Nah, tapi ketika di sini dia tidak memiliki rumah, kemudian dia report cerai, kemudian income-nya 95, dia akan pinjam, yes, karena dia banyak, mungkin banyak kebutuhan, ya, seperti itu ya. Ini baca dataset. Kemudian kita lihat di codingannya untuk decision tree. Ya, ini saya menggunakan Anaconda ya, teman-teman. Nah, di sini ada import NumPy, sudah pasti ya, pandas ya. Nah, sekalian di sini ini untuk pemanggilan algoritmanya atau modelnya, teman-teman. Jadi pasti menggunakan sklearn. Sklearn itu scikit-learn. Nanti teman-teman bisa browsing mengenai sklearn ya, apa aja banyak ya. Tree di sini ini manggil decision tree. Ya. Nanti akan saya share atau saya share di chat ya nanti. Kemudian ini bikin variabel ya, dataset untuk memanggil file datasetnya. Ya. Kemudian di sini kita juga bikin variabel df, biasanya df ya, biasanya df, tapi bebas bukan df aja. Df itu di sini data frame ya, singkatan. Kemudian ini pandasnya, ini untuk manggil CSV ya, karena dia untuk CSV. Ini manggil dataset. Ya. Dan kita lihat apa namanya datanya ya. Ini data frame, biasanya head ya. Head itu apa ya namanya, lima teratas lah gitu ya, bisa dikatakan gitu ya, nggak semuanya, nggak semua dimunculin ya. Nah, kemudian depth type di sini ada 10 dan 4, ada 10 data ya sama 4 atribut, 4 ini, 4 kolom ya. Kemudian depth info ini kita lihat di sini ada 10 datanya, non nul berarti nggak ada yang kosong. Di sini juga ada 10 data, di annual income juga ada 10 data, di default borrower juga ada 10 data. Ini untuk membaca ketika ada yang nul. Misalnya di sini ada 8, berarti itu ada yang nul 2 gitu ya. Oke, teman-teman, ini untuk cara membacanya. Kemudian di sini kita manual. Manual untuk memberikan angka. Lagi-lagi saya bilang, saya ingatkan kembali. Yang tadinya teks nih, home owner-nya yes, no, single, married, yes. Di sini dia bikin logika, ya, bikin variabel D gitu ya. Ketika yes, dia 1. Ketika no, dia 0. Oke. Okay? Kemudian kita transformasikan ke dalam datasetnya.
ketika homeowner ya, owner nih, ini untuk homeowner ya, homeowner di map ke dalam D ini. Jadi kalau homeownernya yes satu ya, homeownernya nol nol, yang homeownernya nol nol gitu ya. Jadi ini nih, jadi nanti akan menjadi homeowner satu nol gitu. Kemudian default borrower sama ya, karena dia yes no ya. Jadi kita di mapping ke D. Sama ya. Jika default borrower yes no, no-nya 0, yes-nya 1. Dan kita buat lagi D1. Data 1 misalnya single itu 0, merit 1, default 2. Nah, kemudian kita arahkan ke marital status ya. Kemudian ke D1. Jadi ketika marital statusnya single itu 0. Marital statusnya merit 1 ya. Marital statusnya divorce 2. Ini kelihatan kan ya, teman-teman ya? Aman ya? Kelihatan, Pak. Ya. Aman. Nah, ini saya nggak bosan-bosan ya. Jadi nanti akan munculnya angka seperti ini. Oke, teman-teman paham ya? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Beda lagi nanti kalau misalnya yang dari Twitter tadi ke dalam transformasi ke angkanya nggak seperti ini. Kalau ini dasar dulu aja biar paham. Oke, kemudian baca kolom. Berarti ada homeowner, marital status, income, gitu ya. Default borrower dan tipenya. Bisa dikatakan objek ya, tapi masih karena masih belum ditentukan. Nah, kemudian X. X ini yang tadi saya bilang, ya, variabel. Ya. Jadi homeowner, marital status, annual income, ya. Itu ada. Kemudian ada Y. Y di sini output. Default borrower. Ya. Atau target. Ya. Terus kita buat lagi variabel lagi bebas ya. Ini kalau setiap variabel ini bebas ya. Mau X1. X1 misalnya. Atau X, XX. Atau apalah terserah ya. Ini bebas kalau untuk variabel-variabel seperti ini. Tapi kalau udah DF. Udah pakai tanda-tanda seperti ini gitu ya, ini sudah wajib gitu ya. Dan kita fitur terus list, ini juga wajib list, kemudian baca kolom 3 kolom ya, ini fitur nanti ini kalau sudah masuk ke sini ini namanya jadi fitur teman-teman. Owner, marital status, annual income itu jadi fitur ya. Kemudian kita masukkan model. Ya, modelnya tree. Ini tadi decision tree ya. Dan decision tree classifier. Apa namanya? Algoritmanya. Kemudian pakai pendekatannya entropi, kemudian splitternya random. Gitu ya. Nah, setelah itu kita akan apa namanya? Memvisualisasikan ada decision tree-nya. Seperti ini, ya. Kemudian dia menggunakan pivot plus ya. Kalau belum diinstal itu harus install dulu. Pip install pivot plus. Tapi kalau di Chrome biasanya enggak. Tapi kalau di Anaconda atau di yang lain kita install dulu. Ini juga untuk import image-nya ya. Dan juga sama dan import pivot plus.
ya. Dan ini text IO implementation using an in memory buffer buffering ya. Jadi untuk teksnya ya, string IO-nya, output-outputnya ya. Kemudian ini untuk grafisnya. Jadi ini untuk gambarinnya, dia menggunakan GraphQuiz ya namanya. Nah, ini pendekatan-pendekatannya ya. Ada outputnya, feature name. Ini feature name ke fitur ya, ke variabel fitur. Sampai salah fitur. Fitur di sini juga fitur. Kalau dia fitur doang, fitur ya. Variabelnya true, randomnya true. Describe. Kemudian pdat plus grab from data, data baru get value ya. Nah, ini juga ada bawaannya teman-teman ya. Kalau yang ini bebas grabnya, tapi kalau yang ini ya sudah bawaannya. Dan ini juga nanti dia akan create TNG ya. Grab treatment maka akan muncul seperti ini. Nah, tadi ya, ini root node ya, akar ya, part owner, entropinya berapa ya, sampelnya berapa, value-nya berapa gitu. Nah, kemudian ketika ya gitu ya, ini nanti akan masuk ke marital status variabel atau nama kolom yang lain. Kan ini home owner, ini marital status ya, terus ada lagi marital status dan ada annual income gitu. Nanti ada hitungan entropi ya, sebenarnya ada sih hitungan manual entropinya, mungkin nanti ya, cara menghitung entropi, cara menghitung kalau di C45 ada gain namanya gitu ya. Ini seperti ini, yang penting teman-teman paham dulu alur-alur ya. Nah, ini juga sama ya, misalkan ekor teks. Jadi ini kan gambarnya, ini teksnya, jadi dia jadi teks gitu ya, menjorok ke kanan gitu ya kalau dia hierarki ya. Ini juga sama, ngambil fitur gitu ya. Ini untuk ke testingnya. Ya. Jadi ketika input ABC itu ini ya, ABC. A-nya home owner gitu ya. Jika dia satu yes, nol no, marital status, if satu married gitu ya, di sininya ya. Terus divorce 2 berarti health-nya single. C-nya income, value of salary ya. Yes, ya. B1 yes, yes sama dengan 0 itu no gitu. Nanti akan diprediksi sama dia gitu. Seperti itu, ini coba akan saya share teman-teman. Ya. Coba dicoba. Cara kerja silahkan dicoba teman-teman untuk mencoba ini tentang decision tree. Kemudian kita coba lagi yang kita coba aja yang next day. Jadi
Jadi kebayang ya teman-teman kalau misalnya kita manualin ini ya bentuk pusing ya. Tapi kalau dari Python enggak jadi kan sama data ini dia langsung jadi itu entropinya seperti itu teman-teman. Nah, kemudian di sini ada ada pertanyaan nggak teman-teman tentang decision tree? Gak ada ya, teman ya. Ini baru klasifikasi loh teman-teman. Udah 3:30 ya teman-teman. Mau mau sampai jam berapa teman-teman? Cukup ya. Halo? Halo. Halo. Iya, Pak. Oh, cukup, ya. Pak. Masih. Cukup. Cukup lah ya, cukup ya. Saya takut saya udah kelaparan ini, Pak. Iya, belum makan. Mohon maaf, mohon maaf. Saya juga belum makan siang loh. Iya. Cukup lah ya berarti. Berarti nanti di pertemuan ke-7 aja deh selanjutnya. Ada pertanyaan nggak? Oh ya Ada Pak, pertanyaan nggak? mau bertanya Pak, itu kan yang tadi yang di apa namanya klarifikasi apa decision tree ya Pak, kan kayak apa ngerubah teks ke angka gitu ya Pak. Kalau misalkan nilai 1 itu yes, nilai 0 itu no, benar kan Pak? Nah tadi kalau nggak salah saya ngelihat ada nilai angka 2 ya, itu artinya apa Pak? Angka 2. Angka 2 itu di sini, angka 2 itu di sini kan dia divorce. Ini nih, saya share. Angka 2 di sini, angka 2 di sini nih, marital status. Jadi dia yang single, oh, married, satu. Cerai. Cerai. Divorce itu cerai ya. Itu Iya. dua. Dua. Jadi ini bukan yang yes no kalau yang ini. Kalau yang marital status. Sorry, yang kalau yang yes no itu yang homeowner sama yang divorce. Kalau marital status di sini dia ada tiga kategori. Single, married, divorce. Jadi teman-teman tinggal disesuaikan. Jadi, misalnya ada lagi di sini apa nggak ada lagi sih sebenarnya ya, tapi ini kita coba aja misalnya janda itu di sini, saya di sini janda terus dua tiga bisa sesuai dengan datanya itu teman-teman. Jadi memang kita harus lihat dulu data dari sini. Oke. Oke, Pak. Jadi kayak kita bisa ngatur sendiri ya, Pak, itu ya. Ya, kalau ini sih sebenarnya manual, teman-teman. Oke, Pak. Manual, Terima kasih, Pak. kenapa? Ya, kenapa saya sebut manual? Karena ya ini tuh kita harus lihat datanya dulu, kita filter dulu gitu. Ada berapa kategori dia. Jadi kita masukkan ke sini gitu. Tapi kalau pakai standar scale terus satu lagi ada tuh saya lupa. Ada dia bisa langsung kayak text menu itu yang komen-komen kan teks ya semua. Itu nanti akan langsung dia menghitung frekuensi pakai TFIDE. TFIDE yang berapa? Oke, Pak. Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih pertanyaan. Ya, saya senang ya. Jadi nggak saya doang yang ngomong. Saya harap sih pengennya kayak gini terus. Jadi di kelas juga jangan malu-malu kalau mau nanya. Ya, kalau saya mentok ya nanti saya balik tanya ke teman-teman yang bisa jawab siapa. Silahkan, karena memang dosen juga nggak harus bisa jawab semua ya teman-teman. Karena kemampuan manusia itu terbatas. Oke, teman-teman.
Udah, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Oke, saya kenapa Mas Aspain? Nggak jadi. Ini Pak, yang kode tadi, ini udah dikirim ya, yang ini bukan? Yang kode. Yang Ya, ini komputer itu. yang DTC. Ya, yang DTC udah. Nggak masuk. Yang dataset ini ya? Dataset sama dtc.ipnb. Oh, iya. Makasih, Pak. Masuk nggak? Di chat ada nggak? Ada, Pak. Ya, Oke. Okay. dataset dan dtc.ipnb. Nah, itu file notebooknya sama dataset. Jadi teman-teman bisa praktekkan ya, kalau memang hari ini kita waktu yang kurang gitu ya. Jadi saya anggap ini pertemuan 5 dan 6, teman-teman. Nanti kita akan bahas lagi memang di pertemuan selanjutnya ya, kalau misalnya ada yang belum hadir. Ada yang belum di absen? Udah nggak? Ini ada berapa sih? Ada 20. Oh, udah ada yang keluar malah 2 ya. Jadi nggak ada lagi ya. Azam. Azam udah di absen belum, Azam? Halo, sudah Pak. Oh ya sudah ya, udah semua berarti ya. Oke. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Mohon maaf sekali lagi sudah mengganggu waktu hari ini. Saya ucapkan mohon maaf atas kesalahan atau kekeliruan gitu ya. Kesalahan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan oh, ada yang belum absen ya, dan mudah-mudahan bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya, sebentar Muhammad Ulil Amri. Oke. Nah ya, saya nggak ada lagi ya, Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pin, suara lu Pin. Halo. Ya mulai wibunya, wibu stres. Pin, keren Pin suaranya Pin. Halo Jen. Mwah. Pin arah-arah Pin. Arah-arah. Go. Hey, ini masih Pino ke kamar mandi dah. Suara gue sendiri. Pin kan masih ada ITTS Zoom Pin. Oh iya. Halo ITTS. Parah-parah. Kan udah gak ada apa ini aja. Tapi kan ini yang record itu TS Zoom. Oh iya. Ayo lu lah. Aduh hei. Maaf.